selaku pimpinan Kabupaten Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong, Cik Tuan dan Puan menghadiri dan melaksanakan langsung daripada pengukuhan daripada pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir, Cik Tuan dan Puan, untuk periode 2023 sampai 2028. Ya, tahniah ya. Dan Tuan Puan, alhamdulillah ini Dr. Maharani ini dikukuhkan sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita nak tengok Cik Tuan Puan seperti apa pelaksanaan pengukuhan tersebut. Kita dedahkan. Pengukuhan Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir yang digelar di Gedung Misran Rais turut dihadiri Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, sejumlah kepala OPD dan unsur lainnya. Bupati Afrizal Sintong pada kesempatan itu mengatakan, atas terbentuknya pengukuhan pengurus Komnas PA Rohil, Pemkab Rohil mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus baru, diharapkan seluruh pengurus dapat bekerja membantu kasus-kasus anak yang terjadi di Rohil. Apabila menengok dan masih mendengar terjadi kekerasan pada anak, seperti kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan itu Komnas PA Rohil dapat melakukan sosialisasi kepada orang terdekat anak, termasuk orang tua dan lingkungan. Alhamdulillah pada hari ini kita saksikan bersama-sama pengukuhan Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah atas terbentuknya pengukuhan ini, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus Komnas Anak Kabupaten Rokan Hilir. Kami berharap seluruhnya bisa bekerja tentunya membantu kasus-kasus anak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Apalagi selama ini kita dengar kekerasan terhadap anak, juga pemerkosaan anak di bawah umur, ini sering terjadi di tempat kita. Sementara itu, Dr. Maharani dalam sambutannya juga berharap pengurusan yang baru dilantik ini dapat memantau dan bekerja dengan baik sehingga tingkat kekerasan terhadap anak-anak tidak terjadi lagi di Kabupaten Rokan Hilir. Kedepannya dia berharap Komnas PA Kabupaten Rohil juga dapat bersinergi dengan berbagai unsur untuk melakukan pendidikan kepada orang tua dan guru-guru di sekolah supaya tak terjadi kasus kekerasan kepada anak. Tentunya kita berharap dengan adanya Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir ini, kami sebagai pengurus bisa memantau sehingga kekerasan pada anak tidak terjadi lagi, dan juga kita bisa menyediakan sinergis untuk melakukan pendidikan-pendidikan kepada orang tua dan juga guru agar tidak terjadi kekerasan pada anak. Dan juga dukungan terhadap pemerintah sama organisasi lain apa yang kamu harapkan? Tentunya kami juga berharap dukungan dari pemerintah daerah serta dari organisasi-organisasi yang lain agar kami bisa berkolaborasi dan sinergis untuk menjalankan tugas-tugas kami nantinya. Oke. Dengan kehadiran Komnas PA Rohil, anak-anak dapat dijaga dengan baik serta setiap pengurus Komnas PA ini dapat bekerja dengan baik. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko mengabarkan.